without sounding off. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini kita kembali melanjutkan part kedua dari film The Pacific. Di part ini kita menyaksikan perjuangan marinir Amerika yang menghadapi serangan brutal dari tentara Jepang yang menggunakan taktik-taktik gerilyanya. Serangan kali ini memaksa marinir untuk terus waspada dan mempertahankan posisi mereka dari serangan brutal tentara Jepang. Dalam perjuangan ini, marinir Amerika menunjukkan keberanian dan dedikasi mereka dalam menghadapi musuh yang kuat dan penuh fanatisme. Nah, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, bagi kalian yang belum sempat menonton part pertama, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau di dalam kolom komentar. Dan sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa video ini berisi full spoiler dari film The Pacific. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Part kedua ini dibuka dengan mengikuti Eugene Slade yang masih berada di Kepulauan Palau di utara Papua, tepatnya di region Paleo dan masih berada di tengah sengitnya kecamuk pertempuran. Ia tak pernah sekalipun absen dalam setiap peperangan dan terlihat raut wajahnya yang sudah menampakkan sisi yang lebih dewasa dan penuh kesedihan. Bandara ini memang pada akhirnya bisa direbut oleh para marinir Amerika meski ditukar dengan banyaknya korban jiwa. Para marinir yang masih bertahan hidup pun tampak letih dan terbebani secara mental. Tak ada kejayaan dan kemenangan, melainkan hanya pertumpahan darah dan tumpukan mayat. Kemudian di bulan Oktober 1944 di region Peleliu, setelah pertempuran, Kapten Halden mengatakan jika batalionnya bisa beristirahat kali ini dan harus melapor di esok hari jam 11 siang. Pada pagi harinya, mereka menghabiskan waktu mengobrol dan bersantai meski tanpa adanya kebahagiaan di wajah mereka, terutama bagi Eugene yang setelah cita-citanya tercapai menjadi marinir dan melewati pertempuran yang sengit di Pasifik, seakan-akan ia berpikir bahwa keputusannya menjadi marinir adalah salah besar. Never stand when you can sit.
Kemudian kita beralih ke kediaman John Basilon di Amerika, yang terus menjalankan kerjanya sekarang sebagai penyebar propaganda penjualan surat utang perang. Namun tak ada yang memahami jika sebenarnya mental Basilon juga sudah terganggu. Ia berjam-jam bermain golf untuk menenangkan dirinya yang selalu membayangkan teman-temannya bertempur di medan perang. Ia terus memukul stick golfnya sampai matahari tenggelam, dan tanpa ia sadari bahwa kedua telapak tangannya sudah berdarah. Kembali lagi di region Peleliu, pada jam 11 siang, setelah para mariner selesai melapor, mereka bergerak maju ke benteng Jepang yang selama ini sudah mereka pantau. Dan sebelum melakukan penyerangan oleh marinir angkatan darat, pesawat-pesawat pengebom dihadirkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan target mereka. Di tengah perjalanan, Eugene bertemu dengan resimen satu yang rupanya sudah bertempur lebih dulu dan ditarik mundur. Dan dari raut wajah mereka, terlihat jelas bahwa pertempuran yang sudah mereka lakoni pastilah sangat brutal. Saat itu Eugene melihat Jurgen Chakler, salah satu kawan Leki, terpaksa ditandu setelah kehilangan kakinya. Dan tak hanya kakinya, rupanya mental Jurgen juga sudah remuk. Namun bagaimanapun, selama Jepang belum bisa diusir dari pulau ini, maka selama itu pula marinir akan dikirim untuk bertempur sampai mati. Di malam harinya, para marinir terpaksa harus menghentikan pergerakannya dan selalu waspada di posisi masing-masing. Tapi tak lama kemudian, suara perkelahian mengambang dan disusul dengan letupan singkat. Semua marinir pun kebingungan apa yang terjadi, namun tak ada yang berani keluar dari lubangnya masing-masing. Dan ketika pagi tiba, barulah mereka mengetahui ternyata suara letupan semalam menewaskan seorang marinir yang tertembak setelah berduel dengan seorang tentara Jepang. Because this is what happens. One of us doesn't keep his edge on, and this is what happens. Kini para marinir mulai melanjutkan perjalanan, dan di siang hari ini, para marinir tiba-tiba disambut dengan tembakan dari serdadu Jepang. Tembakan itu ternyata berasal dari bunker Jepang yang ada di depan sana. Kapten Haldon langsung memerintahkan agar mortar segera disiapkan dan posisi pasukan yang lain disebar merata. Di saat Senafu yang akan menembak, Eugene mendengar suara tentara Jepang di dalam bunker terdekat yang seharusnya tak berisi musuh. Dan tanpa disadari, Sersan Burgin pun langsung memerintahkan pasukannya untuk memeriksa bunker tersebut, sehingga pertempuran jarak dekat terjadi. Meski Jepang sudah terkepung, Jepang tak mau menyerah begitu saja, maka cerobong udara dibongkar dan granat pun dijatuhkan ke dalam bunker. Akhir dari peperangan di sektor ini, marinir Amerika berhasil membantai semua serdadu Jepang. Namun kawan baiknya Eugene, Bill Leyden terluka parah, sehingga membuat tekanan pada mental Eugene Slade.
Eugene Slade berpikir, apa arti semuanya ini? Apa nilai dari bunuh-membunuh ini? Nyatanya, perang tidak akan pernah menjadi solusi abadi untuk masalah apapun. Kemudian ia bertanya pada Burgin kenapa serdadu Jepang yang sudah dikepung tadi tak menyerah dan menjadi tawanan. Dan Burgin mengatakan bahwa mereka adalah orang Jepang. Because they're Japs. Fucking rats. Di malam harinya, hujan yang turun membuat batalion 3 ini semakin menderita. Saat itu Holden mengatakan bahwa besok pagi mereka ditugaskan untuk menuruni perbukitan. Dan karena Holden melihat humor Eugene Slade sudah hampir gila, ia pun memerintahkan untuk bertugas sebagai penandu untuk kawan-kawannya yang terluka saat peperangan nanti. Dan di pagi harinya, peperangan kembali dimulai. Benteng dengan tembok alami batu-batu gunung ini memang sungguh menjadi pertahanan yang sempurna untuk Jepang. Dan nyatanya peperangan kali ini lebih brutal dari kemarin. Dan Eugene Slade terus disibukkan dengan menandu kawan-kawannya yang terluka. Marinir Amerika yang sudah kewalahan menggempur benteng ini. Bahkan Sersan Haney sebagai salah satu serdadu tertua dan paling berpengalaman tak sanggup mengatur pribadinya sendiri di medan peperangan ini. Maka Marinir Amerika langsung ditarik mundur. Pada malam harinya, banyak marinir Amerika terpukul mentalnya. Bahkan Sersan Haney saja yang telah bertempur sejak Perang Dunia Pertama ini sampai frustasi. Maka pertempuran di Peleliu ini memang sungguh sangat brutal. Hari pun berganti sekali lagi, dan kali ini Jay yang akan ingin membuang kotorannya di dalam gua langsung digujutkan dengan dua orang serdadu Jepang yang langsung menyerangnya. Go back and get some new dungarees, Jay. Look like you in a sack race, Jay. No kid. Selanjutnya, Kapten Holden pun berusaha mengatur serangan sekali lagi. Ia maju ke garis depan untuk mengintai. Namun beberapa saat kemudian, Burgin kembali dan mengabarkan jika Kapten Holden tewas ditembak oleh sniper Jepang. Sniper got the skipper. Berita ini memberi kedukaan pada seluruh marinir, karena Kapten Holden adalah pemimpin terbaik bagi mereka. Kehilangan Kapten Holden membuat mereka merasa bahwa akan jadi apa para marinir di sini, sehingga membuat pasukan ini ditarik mundur kembali ke kampnya, dan selama perjalanan pulang, tak ada terlihat senyuman dan hanya kesedihan terpapar di wajah mereka. Kembali lagi ke Amerika, kita mengikuti John Basilone yang masih saja terus sibuk bagaikan selebriti. Keluarga Basilone sendiri terus membanggakan anaknya sebagai pahlawan Amerika keturunan Italia. Namun sedikit demi sedikit, Basilone merasakan kehampaan dalam hari-harinya. Apa gunanya menjadi marinir jika hanya untuk mendatangi acara-acara sosial dan bertingkah seperti bintang film? Bukankah ia seorang prajurit yang berfungsi untuk perang? Dan pada akhirnya, ia memohon kepada Legend Van der Griff untuk dikembalikan ke medan pertempuran. Ia mengatakan bahwa ia sudah hampir setahun berada di Amerika, sedangkan teman-temannya terus berperang di Pasifik. I just can't push pencils anymore. Let me help them the way I know how. I'll tell you what, I'll push through your discharge. You make me proud to be a Marine. Thank you, sir. Kini John Basilone pun dikirim ke tim latihan Pendleton Marinir Divisi ke-5 dan diperintahkan untuk melatih para serdadu yang baru masuk. Di suatu hari di sebuah acara, John Basilone bertemu dengan Sersan Lena Ricci, seorang wanita yang membuat Basilone jatuh hati, dan Basilone pun memutuskan untuk terus mengejar Sersan cantik ini.
Hari demi hari Basilon terus termotivasi membentuk kompinya sebagai barisan marinir terbaik. Ia keras dan tegas melatih anak buahnya ini dan menjelaskan bagaimana hebatnya pasukan Jepang di medan pertempuran. Dengan berkat pengalaman John Basilon, kompi anak buahnya berhasil membentuk unit senapan mesin yang paling hebat di kompi ini. And move with this. I couldn't hit the side of a barn with that thing. Keesokan harinya, Basilon menemui Sersan Lena dan membawanya liburan ke beberapa tempat. Perhatian dan kepedulian Basilon membuat Sersan Lena sendiri akhirnya membuka diri dan melunak pada Basilon. Di suatu hari, kabar jika marinir divisi kelima ini akan segera dikirim ke Pasifik untuk menyusul divisi pertama. Landing mereka masih dirahasiakan, tapi yang jelas kompi ini akan segera bertempur ditemani oleh John Basilon sendiri. Am I clear? Yes, sir! Beberapa hari kemudian, John Basilon memutuskan untuk menikahi Lena tanpa mengetahui nasib apa yang nantinya menimpa di Pasifik. Karena ternyata di bulan Februari 1945, divisi kelima ini diturunkan di Pulau Iwo Jima. Dan semuanya pun tahu bagaimana liarnya pertempuran di sini. Dengan Jepang yang terus bertahan dalam Gunung Suribachi. Dan Jepang berusaha menyapu bersih semua marinir yang datang dari arah pantai. Dalam sengitnya peperangan, John Basilon memerintahkan rekan-rekannya untuk terus maju dan jangan sampai berhenti di garis pantai ini. Dan akhirnya, mereka dihadapkan dengan sebuah bunker yang terus membrandel para marinir Amerika. Dalam keadaan terpojok, seseorang dari marinir Amerika berani maju untuk melemparkan tas dinamit ke dalam bunker, walaupun ia harus gugur setelah tertembak. Atas perjuangan itu, kini John Basilon dan prajuritnya mulai melangkah maju, sedangkan bunker itu dipanggang dan dihanguskan. Berikutnya, Basilon berbekal pengalaman terus memimpin prajuritnya untuk menyisir parit dan menghabisi setiap Jepang yang ditemuinya. Setelah menguasai parit, kini Basilon sampai di satu titik. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengcover dengan senapan mesin, sementara ia sendiri bergerak maju menembus peluru dan ledakan ke garis pantai dan mengatur pasukan yang baru mendarat. You tell that, take the ball, me!
Kemudian Basilon kembali ke posisi semula dengan membawa pasukan yang baru datang. Namun sangat disayangkan, di tengah-tengah pelarian itu, John Basilon tertembak tepat di jantungnya. Di Amerika, Sersan Lena sangat bersedih atas kematian suaminya, padahal mereka hanya beberapa minggu bersama. Kemudian setelah kematian John Basilon, kamera kini menuju ke Pulau Okinawa pada bulan Mei 1945. Di pulau ini kita mengikuti perjalanan perang Eugene Slit yang kini seakan tercabut kebahagiaan dan kebanggaannya menjadi marinir setelah mengetahui sadisnya dan bengisnya perang di area Pasifik ini. Kini ia melihat sendiri bagaimana semua pertempuran hanya membuat warga sipil menjadi korban. Dan sekarang unit Eugene Slit mendapat pengganti Oswald bernama Tony Peck. Kini Amerika lah yang sedang di atas angin dan bisa mendesak Jepang di teater Pasifik ini. Yang tadinya mereka berperang jauh di timur Papua, kini marinir Amerika sudah menginjakkan kakinya di Okinawa selatan Jepang. Tapi di sini pun Jepang belum juga menyerah. Para marinir ini langsung disambut dengan api oleh tentara-tentara kekaisaran Jepang. Marinir divisi pertama mencoba merebut sebuah pos pertahanan lengkap dengan bunker-bunker betonnya. Dan setelah mendapatkan posisi di tengah beceknya tanah, mortar unit Eugene pun mulai ditata. Namun pada kenyataannya, seperti part sebelumnya, benteng Jepang ini tak mudah ditembus dan pengepungan ini pun berlangsung sampai petang datang dengan hujan yang melanda medan perang ini. Unit mortar Eugene pun berusaha bertahan dan membuat mortarnya kering di kondisi basah ini, sama seperti regu-regu mortar lainnya. Di saat akan menembak ke arah musuh, peluru mortar yang basah ini menjadi kendala tersendiri bagi unit mortar Eugene. Letnan baru mereka bernama Bob McKenzie tak peduli dan ingin mortar terus ditembak. Ia memerintahkan Senafu meluncur untuk mengambil peluru mortar yang masih kering. Senafu pun mulai bergerak bersama Eugene Slit dan Bill Lyden yang sudah sembuh dari lukanya. Dan di saat itu juga, mereka melihat sendiri bahwa rakyat sipil Okinawa terus menjadi korban. Hari berganti dan Eugene Slit terus mencatat hari-hari yang telah ia lewati selama di Pasifik. Sedangkan Senafu terus membuli anak-anak baru di unitnya dan memperingatkan mereka bahwa inilah perang yang sebenarnya. Dan Jepang pasti akan mengerahkan 10 kali lipat untuk melawan mereka dikarenakan marinir Amerika sedang menginjak-injak tanah Jepang. Dan kalau anak baru ini tak bertarung seperti bagaimana serdadu Jepang bertarung, ia akan mati secepatnya. You better get mean too, boo. Selanjutnya Sersan Bergin melihat jika tentara Jepang ini malah mengosongkan bunkernya. Mereka tampak melarikan diri sehingga unit-unit mortar pun langsung disiagakan. Dan unit Eugene Slit sendiri diajak Sersan Bergin untuk menyerbu markas Jepang. Dengan peluru mortar yang sangat minim, pasukan pun langsung disebar merata di area yang sudah tampak lebur dan gosong karena pukulan mortar marinir sebelumnya.
Goon! Get up on the rock! Fire! Fire on that crew! Move it! Happy to be back, Bill? Let's go. Jepang sendiri hanya meninggalkan beberapa sniper tersembunyi untuk menghambat pengejaran, sehingga para marinir terpaksa berhenti di bawah bukit. Tak lama dari situ, seorang wanita sipil datang dengan membawa bayi. Ia meminta bantuan dengan berbahasa Jepang. Ia mengatakan bahwa di badannya sudah dipasang peledak, dan ini merupakan salah satu trik Jepang paling terkejam pada warganya sendiri. Happy to be back, Bill. No. Setelah tragedi memilukan itu, serdadu Jepang tiba-tiba menyerang bercampur dengan warga sipil yang berlalu lalang di tengah medan perang. Sehingga marinir sendiri kini pun tak peduli siapa yang ditembaknya, sehingga pertempuran ini menjadi salah satu pembantaian massal yang mengerikan. Dalam kondisi ini, unit mortar marinir yang berada jauh di belakang malah salah koordinat, menembaki kawan mereka sendiri sehingga membuat pasukan penyerbu ini langsung mundur secepat mungkin. Hari pun berganti sekali lagi dan situasi masih stagnan dan statis. Tak ada perkembangan kecuali bertambahnya korban dari kedua belah pihak, sedangkan Jepang masih saja kuat dalam bertahan. Kemudian Tony memberitahu kabar terbaru dari lautan jika sebuah kapal Amerika dihantam oleh dua pilot kamikaze, menewaskan 500 serdadu Amerika di dalam kapal tersebut, dan ia mempertanyakan kenapa Jepang tak mau menyerah dan malah ingin mati. Senafu pun menjawab jika kekaisaran Jepang seperti Tuhan bagi rakyatnya, dan tentara Jepang sungguh akan bangga jika mati untuk kekaisarannya. Wah. They can't fucking surrender. Emperor's God. Duty to God. Mereka yang masih membahas tentang kekaisaran Jepang, tiba-tiba sebuah peluru mortar serdadu Jepang mendarat tepat di hadapan Bill Leiden. Hantaman mortar serdadu Jepang ini merupakan kedua kalinya Bill Leiden terluka di perang ini setelah matanya terbutakan oleh granat Jepang di part sebelumnya. Keesokan harinya, Eugene Slade pun diperintahkan untuk mengukur koordinat mortar ke satu rumah yang mencurigakan di seberang. Bidikan Eugene Slade ini memang sangat presisi, namun tak lama kemudian, tiba-tiba mereka disambut dengan teriakan Banzai. Kepribadian Eugene Slade sendiri sudah berubah, keluguan remajanya sudah hilang sepenuhnya. Ia kini semakin kejam dan tak punya belas kasih. Dan inilah yang ditakuti oleh Senafu jika akhirnya Eugene Slade mirip seperti yang dialami oleh Senafu. Di malam harinya, Senafu terlibat perdebatan keras dengan Eugene Slade, tapi ini hanya membuat frustasi Tony Peck yang sudah terpukul mentalnya dan langsung maju mengamuk. Kawan-kawannya pun berusaha menariknya untuk bersembunyi, namun naasnya salah satu anak baru bernama Jack tertembak mati. Keesokan harinya, penyerbuan pun dimulai sekali lagi dan kali ini marinir menambah pasukan untuk memperkuat daya tempur mereka. Dan beberapa Sherman pun turut juga dikerahkan di atas medan basah nan terjal ini. Dan Eugene Slade juga masih dingin dan kejam, hingga pada akhirnya kemenangan pun berhasil diraih.
Melihat seorang remaja Jepang yang sudah tak berdaya dengan penuh luka, Eugene Slade akan menembaknya. Namun ia berhasil mengurungkan niatnya untuk lebih baik lagi. Namun tak lama kemudian, dari arah belakang, tiba-tiba... Melihat itu, Eugene Slade langsung memarahi marinir baru ini. Namun sesaat ia melihat dirinya sendiri, ia seperti bercermin dan menyadari betapa ia jauh dari moral dan etika. Dan perubahan pribadinya ini sungguh memilukan dirinya sendiri. Singkat cerita, marinir Batalion 3 Resimen kelima ini ditarik dari area medan pertempuran dikarenakan Letnan Mackenzie menggambarkan jika Amerika sudah meratakan Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Dan kemungkinan setelah ini Jepang akan segera menyerah. 15 Agustus 1945, di salah satu rumah sakit St. Albans di New York, Amerika, apa yang menjadi prediksi berubah menjadi kenyataan. Bob Leakey di sini mendengar sendiri jika kekaisaran Jepang akhirnya menyerah total kepada Amerika. Leakey pun akhirnya diperbolehkan pulang ke rumahnya di Bergen dan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Yang sayangnya orang tuanya tak begitu menyambut Leakey dengan hangat. Padahal anak bungsu mereka ini baru kembali setelah 4 tahun berperang. Bahkan kini kamarnya sudah menjadi gudang. Kini selebrasi pun pecah di mana-mana. Teriakan perang sudah usai menggema berulang kali di semua mulut orang. Termasuk di Okinawa sendiri, di mana Resimen Senafu dan Eugene Slade masih berada. Raut-raut pedih berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang sangat mutlak. Mereka tak perlu lagi berduel dengan tentara Jepang yang keras kepala. Tahun 1946, Eugene Slade dan Senafu akhirnya dikirim pulang. Semuanya pun masih bingung setelah perang berakhir dan kembali kehidupannya masing-masing. Mereka bingung apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Sampai akhirnya satu persatu pun mulai turun dari kereta dan Bergin yang dijemput keluarganya pun meninggalkan Senafu dan Eugene Slade. Di tempat lain, Sersan Lena Ricci, istri mandiang John Basilon, berkunjung ke rumah mertuanya dan menyerahkan Medal of Honor, medali kehormatan yang pernah diterima oleh Basilon di part sebelumnya. Kini Leakey menemui wanita pujaan hatinya, Vera Killer. Namun sayangnya, sekarang Vera sudah berkencan dengan seorang perwira. Di tempat lain, akhirnya Senafu pun turun dari kereta. Ia kembali ke kotanya di New Orleans. Ia pergi diam-diam tanpa pamit kepada Eugene Slade. Sedangkan Leakey, yang tak menyerah mendekati Vera, akhirnya bisa mengajak Vera berkencan dan makan malam di sebuah restoran. Keesokan paginya, Eugene Slade pun sampai di mobil Alabama di kota kelahirannya. Ia dijemput oleh Sidney Phillips dan diantar menuju ke rumahnya. Ia disambut sebagai pahlawan, tapi yang bisa ia rasakan hanyalah kehampaan. Bahkan ia selalu bermimpi buruk di tengah malam. Kakak kandungnya sendiri yang juga sama-sama tentara terus berusaha menghiburnya meskipun tanpa hasil. Setelah beberapa hari berlalu, Sidney Phillips mencoba menghibur sahabatnya ini. Ia mengetahui trauma perang yang sudah menghampiri diri Eugene Slade. Orang tua Eugene pun tahu akan hal ini. Dan saat hari masih pagi, sang ayah mengajaknya berburu. Namun tiba-tiba Eugene jatuh lemas dan menangis. Ayahnya menyadari jika ternyata saat ini putranya sudah tak bisa lagi mengangkat senjata, bahkan hanya untuk membunuh hewan. Dan film pun selesai. The Pacific adalah sebuah serial televisi yang mengisahkan tentang pengalaman pasukan marinir Amerika dalam Perang Dunia Kedua di Pasifik. Pesan moral yang dapat diambil dari serial ini adalah tentang keteguhan dan tekad manusia dalam menghadapi situasi yang paling sulit. Dan salah satu pesan moral yang penting dari serial ini adalah tentang nilai persahabatan, solidaritas, dan keberanian. Ketika berada di medan perang, para tentara dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, dan mereka hanya dapat mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dan persahabatan yang kuat dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Selain itu, The Pacific juga mengajarkan tentang arti pengorbanan dan komitmen dalam hidup. Para tentara harus siap mengorbankan nyawa mereka untuk negara dan teman-teman mereka, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kehormatan, integritas, dan keberanian dalam menghadapi musuh yang kuat. Secara keseluruhan, The Pacific memberikan pesan moral yang kuat tentang nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dalam situasi paling sulit. Dan mengajarkan kita untuk selalu berjuang dengan keteguhan dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita.
Mungkin segitu saja teman-teman untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.